Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jiwa tani. Hari ini saya akan perlihatkan perkembangan padi C2 kita yang ketinggalan panen karena antri mesin. Tangga kanan kirinya sudah panen semua, yang sebelah sana juga sudah panen. Alhamdulillah hari ini kombainnya sudah nyampe ya. Ini kita kalau usianya itu 95 hari ya, seharusnya 85 hari ataupun 90 hari itu bisa dipanen, tapi karena panen raya seluruh Indonesia kita bergantian mesinnya ya. Oke, kawan-kawan sekalian, saya perlihatkan itu usianya tuh bibit ini ya, jadi sangat mentes sekali sudah ya. C2 kita hasilnya berapa, di ukuran kurang lebih 5.500 ya, setengah hektar lebih sedikit ya, karena ini dipotong jalan ini sekian meter itu ya. Ini seperti itu penampakannya. Jadi itu sudah ada kombennya kawan-kawan. Untuk diketahui lahan ini ada 7 kotak, 7 petakan itu sampai sana itu. Tuh, 7 petakan. Boleh dilihat itu. Tidak ada yang blekuk rubuh. Dengan yang di komben itu 3/4 hektar itu 5 setengahnya rubuh. Jadi hampir setengah hektar rubuh yaitu yang di komben tuh dari tadi ya, belum selesai karena rubuh di tali. Kalau punya kita ini tegak, alhamdulillah. Untuk C2-nya alhamdulillah tegak, sama dengan C-besi kemarin semuanya tegak. Untuk hasil realnya nanti kita share ya, berapa karung dan hasil kumulatifnya nanti berapa ton, seperti itu ya. Di rekan-rekan, terima kasih ya. Saya akan perlihatkan ke tengah. Ayo sayang, kita lewat tengah yuk. Mau lihat sini. Tengah bentuknya seperti apa? Aduh, sudah teltik, mudah-mudahan gak hujan sampai punya kita selesai ya. Tuh, tengahnya rapat merayap sekali ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau penampakannya seperti itu ya, wow, indah sekali ya batin ya, alhamdulillah. Oke, itu seperti itu inbreda C2 kita ready. 2 hari lagi dapat di order. Inbreda C2 kita panen, insya Allah nanti hasilnya memuaskan. Tunggu dapat berapa karung dan berapa kintal ataupun berapa ton dalam ukuran 5.000 meter persegi. Insya Allah sekali lagi ini tahan rebah ya, dan usianya sudah maksimal karena kita bagian komben hari ini ya. Tunggu informasi selanjutnya ya, yang ingin order tunggu 2-3 hari ke depan sudah siap packing ya. Salam satu lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lumpur.